dari harga mati. Ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan dia. Mengabdi itu kemaslahatan umat. Hari santri, bukti cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari ilahi. NKRI harga mati. Ayo santri. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah. Upacara peringatan Hari Santri Nasional tanggal 20 Oktober 2020. Masing-masing komandan kota menyiapkan barisan. Barisan seluruhnya. Yuk, cop, gerak. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Kepada pemimpin upacara.
pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Go! Jangan lupa nak agak maju. Jalan! Bendera! Siap! Komando! Bendera merah putih! Onward! Front! Thank you.
Tuh, permisi. Jan. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Lapor. Pembacaan Undang-Undang Dasar dan Iqra Santri selesai dibacakan. Balik dulu. Siap. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang kita hormati para alim ulama, artinya kumpulan orang-orang yang memiliki ilmu sesuai disiplin ilmu yang dimilikinya. Yang kita hormati Bapak Ketua Komite Pondok Pesantren Nurul Huda. Yang kita hormati para kepala madrasah, Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, dan Madrasah Salafiyah. Para santri, hadirin bawah hadirat yang berbahagia. Kenapa ada hari santri? Kenapa hari santri harus diperingati setiap tahun? Sejak ditetapkannya oleh
Presiden Republik Indonesia, Bapak. Hari ini dikarenakan Hari Santri adalah merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting dan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sejarah telah mencatat bahwa santri telah mewakafkan dirinya, telah menyerahkan hidupnya, bukan saja untuk menuntut ilmu dengan ikhlas, tapi juga untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Para santri dengan caranya masing-masing telah bergabung dengan seluruh elemen bangsa melawan penjajah, menyusun kekuatan di daerah-daerah terpencil, mengatur strategi, dan mengajarkan tentang arti kemerdekaan, arti kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Institusnya resolusi jahat tanggal 22 Oktober oleh Abdul Syekh Kiai Haji Hasyim Hajah Arif, pendiri Nahdlatul Ulama, telah membakar semangat patriotisme dan nasionalisme, menggerakkan santri, menggerakkan pemuda dan masyarakat untuk bergerak bersama, bahu membahu berjuang melawan pasukan kolonial. Sampai titik darah penghabisan, walaupun hanya bersenjatakan bambu runcing, sebuah perjuangan panjang dan sebuah perjuangan yang sangat heroik, sehingga sampai puncaknya pada tanggal 10 November tahun 1945 yang ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Mengingat peran historis para santri menjaga keutuhan negara Republik Indonesia serta peran serta tokoh para santri seperti Kiai Haji Hasyim Hajah Arif, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bung Tomo, dan banyak lagi tokoh pejuang yang tidak hitung jumlahnya, mereka telah berkontribusi dalam menjaga keutuhan dan kesatuan Republik Indonesia. Maka peringatan Hari Santri adalah bertujuan agar kita selalu ingat dan selalu meneladani semangat jihad para pendahulu kita, para pejuang Republik Indonesia yang tidak pernah akan terwujud Republik Indonesia ini apabila tidak ada semangat jihad. Semangat jihad kemerdekaan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirin serta para santri yang kami muliakan, peringatan Hari Santri tahun ini mengambil tema Santri Sehat Indonesia Kuat. Karena di masa pandemi ini diharapkan para santri dapat menjadi pionir, contoh bagi masyarakat dalam menjaga kesehatan. Tentunya dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, seperti menjaga protokol kesehatan, menjaga makanan dan minuman yang sehat dan higienis, menjaga kebersihan lingkungan pondok pesantren dan lingkungan masing-masing, menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi oleh santri. Maka santri berpantang memakan makanan yang syubhat, artinya makanan yang ragu-ragu tentang kehalalannya, apakah makanan ini halal atau tidak. Maka ini telah direlakan, diikhlaskan oleh teman atau yang punyanya, apa tidak. Hal yang ragu seperti ini jangan dimakan dan jangan diminum, apalagi makanan yang jelas-jelas haramnya, seperti mencuri, merampok, menipu dan sebagainya. Ini
tangan santri, walaupun sedikit. Karena seorang santri itu takut kepada peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma nabata min haram, fannaru awlabi. Sesungguhnya daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka nerakalah yang utama baginya. Artinya, makanan yang haram tersebut, walaupun sedikit, akan menjadi darah daging dan menjadi sarang setan di dalam tubuh kita. Inna syaitan yajri bima jari dam. Sesungguhnya setan itu berjalan melalui urat darah. We'll be right back.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa akibatu lil muttaqin. As-salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Zat yang menguasai arasy dan lauhul mahfuz, di pagi hari yang indah dan penuh berkah ini, di bawah langit-Mu yang teduh dan mentari-Mu yang di pagi yang indah dan penuh berkah. Ya Allah, Ya Rabb, kami juga memohon kepada-Mu, Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia negara yang damai, aman, tenteram dan sejahtera rakyatnya, serta jauhkanlah dari sekalian bala dan bencana, dan semoga corona ini cepat berlalu, Ya Allah. Amin. Agar para santri yang ada di seluruh kota maupun desa dapat menuntut ilmu kembali, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, berikanlah kepada kami pemimpin yang baik-baik, dan perbaikilah pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kepada kami guru-guru yang baik, dan perbaikilah guru-guru kami, Ya Allah. Jadikanlah guru-guru kami ikhlas berjuang, tidak hanya diberi dengan materi, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabb, berikanlah kepada santri dan santriwati kami yang baik, perbaikilah santri dan santri-santri kami, Ya Allah. Jadikanlah mereka anak yang soleh dan soleha, mendengarkan yang baik-baik nasihat dari guru-gurunya, hafal Al-Quran, hafal hadis Nabi, serta mampu mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dipelajari untuk kemaslahatan negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan sumbangan dana kegiatan dari pimpinan pada pesantren Nurul Izzah kepada kepala Salafiyah pada pesantren Nurul Izzah. Dana kegiatan. Alhamdulillah.